hasil penyelidikan mendasari laporan tersebut dari korban, untuk sementara ini pertama, untuk tanda nomor kendaraan TNKB 100117 Romawi yang digunakan oleh pelaku pada kendaraannya, ya, ini tidak sesuai peruntukannya. Ya, di mana TNKB yang digunakan terlapor saat ini masih terdaftar untuk nomor polisinya. Ya, terdaftar pada jenis kendaraan yang ada di Polda Metro Jaya, yaitu adalah jenis Toyota Kijang tahun 2003 dengan masa berlaku TNKB sejak 13 bulan 4 2022 sampai dengan tanggal 13 bulan 4 2023. Ini yang bisa kami sampaikan, TNKB yang asli dan yang digunakan atau patut diduga tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang aslinya adalah yang sebelah kanan. Ini masih digunakan dan masih ada kendaraannya, ya, terkait mobil dinas. Sedangkan pelaku adanya yang sebelah kiri. Ini masih terus kita lakukan proses penyelidikan.